Sedar tak sedar, perjalanan bagi saingan Liga Super dan Liga Perdana bagi musim 2022 bakal menghampiri penghujungnya apabila Liga sudah memasuki perlawanan yang ke-16 dalam minggu ini. Ketika jendela perpindahan kedua pada Jun lepas, banyak pasukan mengambil peluang untuk memperbaiki segala aspek dalam skuad masing-masing bagi mengharungi saingan baki Liga. Sepanjang saingan Liga berlangsung, kita disajikan dengan pelbagai aksi menarik daripada pemain setiap kelab, terutama sebahagian import yang amat menyelah di posisi masing-masing. Ini adalah 4 pemain import menyertai pasukan, ketika jendela perpindahan kedua yang dianggap sangat menyelah bersama pasukan masing-masing dalam saingan Liga Malaysia. Pertama, Mahmud Al-Mardi, dari pasukan Kedah Darul Aman FC. Kelibat pemain kebangsaan Jordan, Mahmud Al-Mardi, bersama pasukan Kedah Darul Aman FC musim ini, kian mendapat perhatian para peminat Sang Kenari. Beraksi cemerlang dengan catatan hat-trick ketika menewaskan Bisah FC, dalam saingan Piala AFC di Bali Indonesia, Al-Mardi adalah pemain yang dibawa masuk pada jendela perpindahan kedua musim. Dalam 8 perlawanan ketika menyarung jersi Kedah, Al-Mardi berjaya menjaringkan 6 gol, berserta 1 bantuan gol, dalam kejohanan Piala AFC dan Liga Super. Gerakan lincah Al-Mardi, dalam mengucar-ngacirkan pertahanan lawan, sangat menarik dan berbahaya, sehingga berjaya menambat hati penyokong Kedah. Kini pemain kelahiran Jordan itu merupakan aset penting buat skuad hijau-kuning, tambahan lagi sejak kemasukan pemain sayap tersebut, berjaya mengubah corak serangan pasukan Kedah. Kedua, Lucas Silva, dari pasukan Penang FC. Lucas Silva menyertai pasukan Penang pada jendela perpindahan kedua bagi menggantikan penyerang import, Casagrande, untuk baki saingan musim Liga ini. Walaupun baru sahaja menyertai Penang, Silva, tidak menunggu lama untuk menambat hati penyokong Penang FC dengan aksi yang dipamerkannya. Pemain berusia 32 tahun ini, menjaringkan 4 gol dalam 4 penampilan bersama skuad Harimau Kumbang dan dia juga menjadi individu penting semasa kebangkitan pasukan Penang semasa bertemu Pahang pada peringkat suku akhir Piala FA. Pengalaman pemain ini di rantau Asia tidak boleh dinafikan apabila pernah mewakili beberapa kelab di Hong Kong seperti South China, Eastern SC, Kichi dan Taipo, malah pernah beraksi di saingan Piala AFC pada edisi 2019. Bersama Kichi, dia pernah dinobatkan sebagai penjaring terbanyak, saingan tertinggi Liga Hong Kong untuk 2 musim berturut-turut, iaitu pada tahun 2017, 2018 dan 2018-2019, yang mana itu merupakan satu pencapaian yang hebat oleh penyerang ini.
Ketiga, Felipe Herrera dari pasukan Kelantan FC. Felipe Herrera kini menjadi salah seorang pemain import paling disayangi penyokong-penyokong The Red Warriors kerana karakter yang dimiliki olehnya sehingga mampu mengubah corak permainan Kelantan. Herrera pernah beraksi bersama tiga kelab di Brazil, iaitu Santo André FC, Foz do Iguaçu FC dan Club Sportivo Sergipe sebelum berhijrah ke Bahrain untuk bersama kelab IS Ritva dan Budaya Club. Pemain berusia 28 tahun ini dianggap kereta kebal buat pasukan Kelantan selepas dia berjaya menambah kekuatan di barisan pertahanan dan tengah TRW. Walaupun baru sahaja menyertai TRW pada jendela perpindahan kedua, Herrera berjaya menyesuaikan diri dengan corak permainan yang diatur oleh ketua jurulatih TRW, Rezal Zamri Yahya. Keempat, Andres Steven Rodriguez dari pasukan Sri Pahang FC. Penyerang dari Colombia ini menjadi rekrut terbaharu Sri Pahang di jendela perpindahan kedua Liga Malaysia sehingga tamat saingan Piala Malaysia tahun 2022. Selepas Datuk Dolah Saleh mengambil alih Sri Pahang, penyerang berusia 23 tahun ini seperti sudah menemui sentuhannya apabila dia berjaya menjaringkan 5 gol dan muncul sebagai wira untuk membawa 3 kemenangan berturut-turut pasukan Pahang. Sebelum ini, Rodriguez merupakan penjaring terbanyak Liga Division 2 Colombia dengan rekod 14 gol dalam 16 perlawanan. Walaupun ini adalah kali pertama Rodriguez bermain di rantau Asia, tetapi gandingan dia bersama pemain kelahiran Argentina, Manuel Hidalgo, nyata membentuk gandingan berbahaya di bawah kendalian Dolah.